Seorang pemuda saleh bergegas menuju Masjid Nabawi untuk ibadah sholat subuh. Di tengah jalanan yang gelap, pemuda itu terjatuh dan pakaiannya menjadi kotor. Setelah pulang dan mengganti pakaian, dia berangkat lagi ke masjid. Lagi-lagi dia terjatuh di tempat yang sama. Dia pun kembali dan mengganti pakaiannya lagi. Di tengah jalan, dia bertemu kakek tua yang membawa lampu. Kakek itu berkata, "Aku melihatmu terjatuh 2 kali, jadi aku membawakan lampu untuk menerangi jalanmu." Setibanya di masjid, pemuda itu mengajak kakek tua untuk sholat berjamaah, tapi dia menolaknya. Kakek tua itu berkata, "Aku adalah iblis. Aku melihatmu berangkat menuju ke masjid dan akulah yang membuatmu terjatuh. Ketika kau pulang dan berangkat kembali ke masjid, Allah SWT memaafkan dan mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu sekali lagi dan Tuhan mengampuni semua dosa-dosa keluargamu. Aku khawatir jika aku menjatuhkanmu lagi, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua masyarakat di desamu. Jadi aku pastikan engkau sampai ke masjid tanpa terjatuh."